sekarang kita akan buat peanut dakwasnya. Ini powder sugar. Mixer gula halus dan putih telur. Campur kacang cincang sangrai halus dengan tepung almond. Campurkan juga separuh tepung terigu protein sedan. Campur lagi sisa separuhnya. Pastikan tercampur rata. Tambahkan vanila dan garam. Aduk lagi. Kocok putih telur hanya sampai soft bar saja. Tuang bahan kering sedikit-sedikit dan aduk. Masukkan adonan dalam piting bag. Siapkan 3 loyang, diameter 20 cm dan dialas baking paper, oles butter tipis-tipis. Bagian samping tidak dioles butter. Rapihkan. Panggang dalam oven panas suhu 150 derajat Celcius selama 15 menit. Tunggu dingin dulu, lalu keluarkan dari loyang. Sekarang sudah siap, tadi dipanggang kurang lebih 15 menit. Sekarang kita diamkan sampai dingin. Tadi mesti diingat bahwa sampingnya tidak di butter ya, dikasih butter supaya dia tetap lengket, kalaupun dia nanti ini secara natural dia akan lepas. Next video, part 4, vanilla glaze, chocolate glaze, dan cara merangkai.